Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, segala puji hanyalah milik Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, waktu luang, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita meskipun melalui online. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pandemi corona atau COVID-19 ini, karena Ustaz juga sudah rindu ya, ingin bertemu dengan murid-murid Ustaz di kelas 7C, di kelas 7D, karena tentunya belajar tatap muka langsung ini jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada melalui online. Walakin ala kulli hal, tetap kita bersyukur dan berupaya ya, sekolah tetap memberikan pembelajaran meskipun lewat daring. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sebagai pelajar hadis selalu ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya orang yang pelit, orang yang kikir, yaitu orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepada aku. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hadis, nak. Di antara efek positif yang hendaknya harus kita rasakan, yang harus sudah ada dalam diri kita, yaitu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita pun bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di pelajaran kali ini kita akan menyambung kembali hadis yang ke-8. Namun sebelum Ustaz membacakan hadis yang ke-8 ini atau menjelaskan isi hadis yang ke-8 ini, alangkah baiknya antum menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Cara wudu yang benar dengan menggunakan gayung. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara wudu yang sesuai sunnah. Wudu bisa menggunakan keran, bisa juga menggunakan gayung. Kita akan membahas tata cara wudu dengan menggunakan gayung. Praktek wudu menggunakan wadah telah dijelaskan dalam hadis dari Humran pembantu Utsman radhiyallahu anhu. Humran menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudu, kemudian beliau berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali,
kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Thumma qama faraka'a raka'ataini la yuhadithu fihima nafsahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan yang tidak berkaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dan hadis lainnya, kita dapat meringkas tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillah. Yang ketiga, menuangkan air ke telapak tangan kanan dan digunakan untuk membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus dengan 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan menggunakan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Bagi yang jenggotnya tipis, harus dipastikan air mengenai kulit dasar jenggot. Bagi yang jenggotnya lebat, cukup disela-selai dengan air. Yang ketujuh, membasuh tangan. Diawali tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Tata caranya, telapak tangan yang basah diusapkan ke kepala mulai dari depan, ditarik ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari mengusap telinga bagian luar. Cara membasahi telapak tangan ada 2. Pertama, seusai membasuh tangan sampai siku, sisa air yang masih menempel di telapak tangan langsung digunakan untuk mengusap kepala. Cara kedua, kedua telapak tangan dibasahi dengan air lalu dibuang. Yang kesembilan, membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Semoga Allah memudahkan kita untuk berwudu dengan sempurna. Taib, alhamdulillah. Antum sudah menyaksikan ya video
atau tayangan dari wudu sesuai dengan sunnah Nabi SAW menggunakan gayung. Dan pada video tadi itu adalah apa yang diambil dari hadis yang ketujuh dari Humran, pembantu Utsman bin Affan. Nah, dan kembali saya ingatkan kepada anak-anak ustaz yang belum menyetorkan hadis yang ketujuh, karena untuk awal setelah PTS itu kita mulai dari hadis yang ketujuh. Jadi bagi anak-anak ustaz yang belum menyetorkan hadis ketujuh, nah silakan. Tentunya nak ya, menghafal hadis ini adalah sesuatu yang awalnya mungkin tidak mudah, akan tetapi bila terus dan terus kita lakukan maka akan mudah. Buktinya banyak kawan-kawan antum yang begitu semangat. Tentunya yang lebih semangat ternyata lebih banyak daripada yang kurang semangat. Jadi nak, bagi yang masih belum semangat harus punya semangat yang bagus untuk menghafalkan hadis Nabi SAW, karena yang kita hafal ini juga wahyu. Adalah wahyu. Dalam surah An-Najm Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan juga Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang yang menghafal hadis Nabi lalu menyampaikannya kepada orang lain, dijanjikan orang tersebut akan mendapatkan wajah yang bersinar di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Masya Allah. Semoga antum dan juga ustaz ya, termasuk orang-orang yang peduli menghafalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-8. Kita ulangi sedikit lagi, atau kita ulangi sekali lagi. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Media. Fada'a bitawrin min ma'in fatawaddo'a lahum wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan hadis sampai bisalasi ghorfatin. Yang mana bila kita baca terjemahannya dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya
Ia berkata, aku menyaksikan Amru bin Abu Hasan saat bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang cara wudu Nabi SAW, maka ia meminta untuk mengambilkan, maka ia meminta untuk diambilkan bejana berisi air. Lalu ia berwudu untuk mereka seperti wudunya Rasulullah SAW. Berarti di sini Abdullah bin Zaid mencontohkan wudu Rasulullah kepada teman-temannya. Mulailah Abdullah bin Zaid mempraktekkan. Ia menuangkan air dalam bejana tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu membasuhnya, yaitu membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Nah, ini seperti yang tadi kita lihat di video. Ya, air itu dituangkan ke tangan, kemudian dia basuh sebanyak 3 kali. Dia tuang sekali, basuh. Tuang lagi 2, tuang lagi 3. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia berkumur. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh memasukkan tangan ke dalam air wudu di dalam gayung setelah kita mencucinya sebanyak 3 kali. Masukkan tangannya ke dalam bejana, lalu ia berkumur. Yaitu dengan cara seperti apa? Dia ambil air, masukkan ke mulut, lalu masukkan air ke hidung juga, dan mengeluarkannya. Ini sebanyak 3 kali. Dan dengan 3 cakupan, 3 cidukan. Naam. Nah, sampai sinilah hadis yang kita baca pada kesempatan yang lalu. Dan kita sambung pada kesempatan yang baik ini. Dan tentunya kembali saya ingatkan kepada anak-anak ustaz agar benar-benar perhatian dengan bacaan. Ya. Karena bacaan yang baik akan menghasilkan hafalan yang baik. Apabila bacaannya belum baik, maka hafalannya tidak baik. Nah, Ustaz ingin tuliskan di sini buat anak-anak Ustaz. Ya, bacaan yang baik menghasilkan hafalan yang baik dan sebaliknya. Jadi anak ustaz, dengarkan baik-baik bacaan ustaz ya, agar hafalan kalian itu bagus. Dan alhamdulillah ya, ustaz telah menemukan dari sekian murid ya, artinya sekian murid, artinya banyak itu yang bacaannya itu sudah bagus sekali, masya Allah. Ya, ustadz memang sangat berharap dari mereka-mereka ini, terutama yang juara ya, yang ustadz sering publish ya, 2 kali sudah ustadz publish. Ustadz berharap juara-juara ini nanti bisa menjadi penghafal hadis di Ulun Nuha. Kita akan ikut kompetisi, karena insya Allah bila corona ini sudah berakhir, itu sebenarnya ada setiap tahun kompetisi menghafal hadis, dan kita akan mengirimkan orang-orang yang terbaik dari kelas 7 dalam hal ini. Naam, barakallahu fik. Baik, kita mulai pembacaan hadis yang berikutnya. Dari sini ya kita mulai ya. Summa adkhala yadahu. Summa adkhala yadahu. Faghassala wajhahu thalathan.
faghassala wajhahu thalasan. Summa adkhala yadahu fit tawri. Summa adkhala yadahu fit tawri. Kalian boleh mengikutin ya, karena Ustaz memberikan jeda. Artinya apa? Biar kalian bisa mengucapkan apa yang Ustaz baca. Di setiap dua kali Ustaz baca, Ustaz kasih jeda supaya kalian bisa mengulangnya. Faghassalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Faghassalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Summa adkhala yadahu fit tawri. Summa adkhala yadahu fit tawri. Famasaha ra'sahu. Famasaha ra'sahu. Fa'aqbala bihima wa adbara. Fa'aqbala bihima wa adbara. Marratan wahidatan. Marratan wahidatan. Thumma ghassala rijlaihi. Summa ghassala rijlaihi. Wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi. Wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi. Hatta dhahaba bihima. Hatta dhahaba bihima. Ila qafahu. Ila qafahu. Summa raddahuma hatta. Summa raddahuma hatta. Raja'a ilal makani. Raja'a ilal makani. Alladhi bada'a minhu. Alladhi bada'a minhu. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhrajna lahu ma'an. Fa'akhrajna lahu ma'an. Fi taurin min sufrin. Fi taurin min sufrin.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan hadis yang ke-8. Sekarang coba kita baca dulu maksud dari hadis ini. Tadi sudah sampai memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan atau 3 cakupan. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Lagi-lagi memasukkan tangan ke bejana. Lalu ia ambil air, ia basuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian ia masukkan tangannya lagi ke dalam bejana. Diambil air, lalu ia membasuh kedua tangannya hingga siku sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Lalu ia memasukkan tangannya lagi ke dalam bejana. Lalu ia mengusap. Mengusap berarti apa, nak? Airnya itu sedikit. Atau kalau dibilang sekedar dicelupkan aja air itu ke bejana, udah. Maka dibilang sini, dia memasukkan tangannya. Masukkan aja, lalu mengusap. Kalau memasukkan tangannya lalu mengusap, berarti air itu enggak diambil banyak. Sekedarnya aja. Mengusap kepala dengan kedua telapak tangannya. Nah, apa sini, nak? Ingat, mengusap kepala dengan kedua telapak tangannya. Dimulai dari arah depan dan dari arah belakang sebanyak 1 kali. Kepala cuma 1 kali. Kemudian ia membasuh kedua kakinya. Naam. Kemudian dalam riwayat lain, ia memulai dari bagian depan kepalanya lalu menggerakkan usapan kedua telapak tangannya hingga tengkuk. Ini seperti yang tadi di video yang telah kita saksikan bersama. Kemudian ia mengembalikan usapan kedua telapak tangannya hingga ke tempat semula. Di video tadi sudah jelas ya, di video tadi macam mana caranya ya. Nah, dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu kami mengeluarkan air untuk wudhu buat beliau dalam sebuah bejana yang terbuat dari kuningan logam. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini, nak, memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting bahwasanya untuk seluruh anggota tubuh ya, itu boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Adapun untuk kepala cukup cuma sekali saja untuk seluruh anggota wudu, boleh 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Adapun untuk kepala sekaligus telinga hanya 1 kali. Yang ini dicatat, nak. Ya, ini penting sekali untuk kalian ketahui. Inilah wudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan di sini juga menunjukkan pentingnya kita mengikuti Nabi. Karena di sini Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya. Ayahnya berkata, saya menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi SAW. Lihat, Amr bin Abi Hasan ingin tahu bagaimana
wudunya Nabi, sehingga dia bertanya kepada orang yang mengetahui, yaitu Abdullah bin Zaid yang pernah hidup bersama Nabi SAW. Oleh karena itu nak, penting sekali kita berwudu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Pentingnya kita berwudu sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Baik, kepada Nana Ustaz silakan dihafalkan hadisnya dengan metode yang telah Ustaz berulang-ulang mengajarkannya. Karena dengan metode yang Ustaz ajarkan kepada antum, antum praktekkan, antum sabar dengan metode itu, antum bisa menghafal satu hadis ini dalam 1, 2, 3 hari. Namun bila antum menggunakan metode yang lain, ya Ustaz tidak bisa memastikan. Karena memang metode yang Ustaz buat pun tentunya itu setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala antum bisa. Tayyib. Barakallahu fikum. Ustaz tunggu setoran hadis yang ke-8-nya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.